Hai. Kejapnya saya nak lepaskan. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Para Hakim yang bijaksana, guru dan rakan-rakan sekalian, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam bin Azan. Umur saya 6 tahun dan bersekolah di Dabika Kemasaman Luanda Emas kelas A. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah kisah kucing dan tikus. Pada zaman dahulu, kucing dan tikus sahabat baik. Mereka tinggal bersama-sama. Kemana saja kucing pergi, pasti akan ditemani oleh tikus. Pada satu hari, tikus bertanya kepada kucing, "Cicit, kucing, saya rasa laparlah. Apa kata kita cari makanan di pondok itu?" "Ya, baiklah tikus, baru saya berbunyi dari malam tadi." Mereka pun bersama-sama menuju ke pondok itu. Setelah berjaya masuk, tikus bertanya kepada kucing, "Cicit, kucing, cicit, sedapnya bau ikan itu. Kucing, awak tunggu ke bawah, saya akan panjat peti sejuk itu. Nanti saya akan jatuhkan ikan dan awak boleh makan." "Ya, baiklah tikus." Tikus pun memanjat peti sejuk itu. Kucing menunggu dengan penuh sabar. Namun, tikus menipu kucing. Dia makan semua ikan dari peti sejuk itu. Dalam peti sejuk itu. Setelah kenyang, tikus pun turun. Dia berkata kepada kucing, "Cicit, kucing, cicit, kucing, saya tak nampak ikan itu. Marilah kita pulang sebelum tuan rumah nampak kita." Kucing pun pulang dengan sedih. Keesokan paginya, tikus mengajak kucing ke pondok itu lagi. Tikus membuat helah peti semalam. Kucing pulang dengan perut berbunyi. Oleh kerana kucing terlalu sangat lapar, dia melihat tikus petikan. "Ya, sedapnya awak ikan." Tiba-tiba kucing menerkam tikus. "Cicit, apa buat-buat ni? Saya bukan ikan lah. Saya tikus, kawan awak. Maafkan saya kucing, saya takkan menipu awak lagi. Jangan makan saya." Namun, kata-kata tikus tak didengar oleh kucing. Kucing kenyang kerana kucing terlalu sangat lapar. Tikus pun mati dimakan. Begitulah kawan-kawan. Janganlah kita menipu orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Sekian saja cerita saya pada hari ini. Bye-bye.